Aku selalu dengar kakak usra aku cakap, kehidupan adalah pencarian diri seorang hamba. Hamba? Kenapa hamba? Aku bukannya orang miskin pun. Dulu aku kurang faham. Sekarang mungkinlah juga sikit. Tapi aku mula sedar sekarang. Aku ni hamba Allah. Sebelum ni, aku tak rasa manis pun beribadah. Solat subuh pun selalu lewat. Kadang-kadang orang dah nak habis baca mat surat dah. Baru aku bangun. Allahuakbar. Yang sementara bagaimanakah bila semua hilang dan pergi menunggu. Selalu jugalah dapat mesej peringatan daripada kakak usrah dengan kawan-kawan ni. Apa orang panggil? Tazkirah eh? Lebih kurang lah. Tersesat, malu bertanya, tak tahu ke mana, terlalu banyak alasannya. Satu hari, elok-elok je sehari lepas usrah, aku rasa down sangat. Aku dapat result teruk sangat untuk test tu. Ya Allah, tolonglah, aku dah usaha dah. Tersentuh hati bagai luru, tangan sama pokok. Sebab goyang, jawab angin yang goncang. Satu hari kakak aku telefon, guna fon ayah. Assalamualaikum Dip, tengah buat apa? Waalaikumsalam, tak buat apa pun, baru balik pada kelas kak. Dip sibuk ke tu? Kenapa kak? Tak ada apa-apa pun, akak nak bagi tahu ni. Mak kat hospital sekarang, doktor cakap mak kena breast cancer. Ya Allah, betul ke kak? Terbang burung terbang, patah sayap diduga. Ya Allah, ya Allah. Aku tak faham. Kenapa mesti macam ni? Kenapa mesti aku? Kenapa mesti mak aku? Aku ni tak baik ke? Sampai semua masalah aku je yang dapat. Aku dah pergi usrah dah. Tak cukup ke? Dulu masa aku tak pergi usrah, tak ada pula masalah nak datang. Seandainya rebah, kau masih ada. Ah, aku serabutlah. Bila dah serabut kepala ni, apa lagi aku tinggalkan semua kerja. Aku main game, baru hilang semua benda dalam kepala. Masa aku main game tu, tiba-tiba ada email masuk. Aku pun buka lah email. Mana tahu, kok ada masalah lain pula datang ke kan? Terlalu mahu dan mahu terlupa. Apa yang perlu terlalu banyak. Aku dapat email daripada kakak usra aku. Aku baca dan aku tersentuh dengan ayat ni. Ayat tu tulis, saya mestilah mencintai Allah dengan kecintaan yang menyebabkan hati saya sentiasa merindui Allah dan sentiasa bergantung kepadanya. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah dengar keluhan aku. Aku rasa aku kena jumpa dengan kakak usra aku ni. On the way nak pergi harbour tu, aku tenanglah sikit sebab baru lepas main yang Zohor. Aku tu fikir-fikir, apa yang aku nak cakap nanti? Takkanlah aku nak cakap,
Akak, saya ada masalah lah akak. Tak nak lah macam ngada je. Tak pun. Akak, ketahuilah saya bermasalah. Drama swasta lah pula kau ni. Assalamualaikum, Dip. Amboi, cantik baju. Waalaikumsalam, Kak. Jazakillah khair. Aku pun cerita pada kakak usra aku semua masalah aku. Dip, minta maaf. Sebab saya tahu je, saya tak mungkin dapat selesaikan semua masalah awak. Kuat tau, Dip. Dip, boleh tak saya nak tanya sikit? Awak jangan terasa, eh? Awak dah mengadu pada Allah? Belum lagi, Kak. Kenapa? Dip, ingat tak kita kan pernah belajar? Saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Zahirkan kefahaman awak tu, Dip. Awak tahu kan akidah tu apa? Tahu, mestilah saya tahu. Akidah tu kan pegangan. Apa pegangan awak, Adib? Islam? Allah? Adib, awak tahu kan akidah dengan manusia ni macam bot dengan penambatnya. Tengok tu. Elaborate sikit, Kak. Okey, bot kalau dah sampai kat jeti, kita kena tambat lah kan? Sebab kita tak nak lah bot tu hanyut dia bawa arus air laut ataupun sungai. So, macam tu lah lebih kurangnya kita manusia ni. Kita perlu ada something yang kita boleh pegang ataupun berpaut supaya hidup kita ni tak hanyut, tak terombang ambing. Okey, kita ambil contoh lah kan? Bila datang satu masalah kepada kita, time tu, kita dah tahu dah tempat yang sepatutnya kita minta pertolongan. Bukannya tak boleh cerita dekat manusia ni. Boleh je. Tapi kita kena sedar manusia ni sifat dia lemah. Dan sangat penting untuk kita bukan semata-mata tahu. Tapi kita kena faham dan juga yakin. Tahu tapi tak faham dan tak yakin susah juga sebenarnya. Sebab ada je orang yang rebel pun dengan Tuhan, kan, dengan Allah. Bila mana dia hanya tahu tapi dia tak faham dan juga tak yakin pun. Wallahu a'lam. Tahu, faham dan yakin. Selama ni aku sedar, aku hanya tahu. Faham dan yakin tu yang aku kurang. Astaghfirullahalazim. Aku perlu kenal Allah supaya aku yakin pada pertolongannya. Aku sedih mak kena kanser. Aku menangis pun. Dalam solat aku sentiasa doakan mak. Sebab aku tahu doa tu senjata bagi orang Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau redai. Dan berikanlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau. Dan sungguh, aku termasuk orang Muslim. Semua orang pun Allah bagi 24 jam. Kenapa orang lain boleh skor, tapi aku tak boleh? Yes, time management. Bukankah seorang Muslim tu masanya perlu teratur? Ya, Dip, kau tahu. Kau tahu pun. Sekarang, kau kena buat. Kau perlu ada timetable. At least, kau dah usaha. Selebihnya, terserah kepada Allah. Kan dalam hadis 19 ada sebut, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.
mengingat mentari.